Pulau Harapan. Kuasa hukum Cagub Lampung Herman Sutono melaporkan Panwaslu Ngambur ke Polda Lampung. Panwaslu telah menuduh paslon nomor urut 2 itu melakukan politik uang. Tim advokasi Herman Sutono melaporkan Hibzon, anggota Panwaslu Ngambur ke Polda Lampung. Anggota Panwaslu tersebut menuduh paslon Herman Sutono membagikan uang kepada 45 peserta bimtek saksi. Padahal amplop yang dibagikan merupakan uang saksi. Nomor 2 dirugikan karena ini seolah-olah Pak Herman HN tidak mematuhi daripada undang-undang pemilu kada. Tidak boleh menebarkan uang, tidak boleh menebarkan sembako, dan seolah-olah paslon nomor 2 melakukan itu. Nah, jadi kami pastikan bahwa paslon nomor 2 tidak melakukan perbuatan curang baik bagi-bagi uang maupun bagi-bagi sembako. Oleh karenanya kita minta Panwas, apa oknum Panwas dari Kecamatan Ngambur ini, Hibzon, agar dapat bertanggung jawab atas apa yang diperbuatnya terhadap saksi kami, Pak Jaidi, untuk supaya beliau dapat mempertanggungjawabkan ini secara